Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas sebanyak 852 peserta mudik gratis warga Jawa Tengah yang merantau di Kota Bandung dan sekitarnya di Jalan Pejajaran Kota Bandung Senin sore kemarin. Mudik gratis ini difasilitasi Pemprov Jateng untuk memudahkan warganya pulang ke kampung halaman. Program mudik gratis ini disambut baik oleh pemudik karena mereka berterima kasih kepada pemerintah Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi mudik tanpa harus keluar biaya. Tuhan pernah sampai tahun depan ada lagi, makin lancar, makin sukses. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan kepada para pemudik untuk tertib, tidak ngebut di jalan agar selamat sampai kampung halaman. Nggak usah ngebut, kalau supirnya lelah suruh istirahat, kalau kencengan dicolek gitu ya, jangan nyampah, pesan-pesannya begitu gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya selamat lah, karena ngelihat wajahnya tuh ceria. Program mudik gratis Pemprov Jateng untuk warga Jateng yang tinggal di Jabar sudah 2 kali digelar. Tahun lalu, mudik untuk warga Jateng di Jabar juga sudah dilakukan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.